Cheetah.
dengarkan Yalia lagu Ardi dulu ya. Lagu Ardi. Yes. Lagu Ardi. Oke. Lagu Ardi. Yes. Oke. Oke. Walaupun Misha sudah semangat, sepertinya para penontonnya belum semangat ya. Apa karena masih pagi ya Misha ya? Oke, masih selalu pagi ya Bapak dan Ibu ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Walaupun cuaca sedikit mendung, tapi kami yakin bahwa Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini semangat karena kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak kita seluruh siswa siswi laki-laki yang luar biasa. Selanjutnya acaranya apa ya kita ya? Selanjutnya ada pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Amira, Abi, Zahra, dan Sarifullah Lintang. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui Bapak Ananda yang akan membacakan Al-Quran ini adalah anak-anak yang mengikuti Qur'an Tahfiz. Jadi mereka dilatih untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Oke, kepada Ananda, Amira, Abi, Zahra, dengan Sari Tilawah Lintang dipersilahkan naik ke atas panggung. Ya, mari Bapak Ibu kita beri sambutan yang paling meriah. Luar biasa semangat. Nah, coba orang tua
kelas 3. Jangan kalah semangatnya dong. Wah, ternyata luar biasa ya orang-orang tua kita ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini setelah tadi malam kita diguyur hujan, kita bisa menghadiri acara pentas akhir tahun anak-anak kita. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ini adalah bentuk dari apresiasi terhadap anak-anak kita. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan saya mohon ketika anak-anak tampil diapresiasi, karena buat mereka tampil di sini perlu energi yang sangat besar, sehingga kita perlu mengapresiasi usaha mereka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, untuk kelancaran, kemudahan dan kesuksesan acara ini, mari sejenak kita tundukkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berharap ridha-Nya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karibina wa jukhina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah wa alhamdulillah wa rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan mulai penampilan dari anak-anak kita dengan lakon Anak Jerapah yang Hilang. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Ini ada apa ini? Kok, waduh, ada beribu-ribu orang ini, ada apa ini? Waduh, mau ada demo apa di sini nih? Bukan, Kek, ini PAT. PAT? Apa itu PAT-nya? Pentas akhir tahun, Kek. Pentas akhir tahun. Oh, yang itu ya? Yang menampilkan siswa-siswi SD Lajuan itu ya? Waduh, pasti keren banget ini. Ngomong-ngomong, yang pertama tampil apa ini? Yang pertama tampil ada UA Menarik, Kek. UA Menarik, wah, UA Menarik, pasti bagus ya. Ngomong-ngomong, yang ngajarin siapa tuh? Bagus banget ini. Wah, aku udah gak sabar mau nonton ini. Yuk, kita nonton bareng yuk. Ayo. Thank you.
dibagi menjadi dua wilayah, hutan rimba dan hutan rindang. Nah, hutan rindang diperuntukkan bagi hewan-hewan pemakan tumbuhan. Sementara hutan rimba ditempati oleh hewan buas pemakan daging. Begitu mereka mampu hidup berdampingan. Hingga pada suatu hari, ketika sedang asik bermain, seekor anak jerapah tanpa sengaja melewati perbatasan. Ia tersesat di tempat hewan buas. Selanjutnya, kita lihat sama-sama yuk. Pada suatu pagi yang cerah di hutan rindang yang indah, sekelompok anak hewan sedang bermain bersama. Mereka berlarian ke sana kemari dengan riang gembira. Pertunjukan apa lagi ya?
itu, di sudut hutan yang lain, Ibu Jerapah, kenapa Ibu berteriak? Aku sedang mencari Kirani, anakku. Apakah kamu melihatnya? Oh, aku tahu di mana dia. Tadi aku melihat Kirani bermain dengan teman-temannya di perbatasan hutan. Ah,